kesalahan agar kembali. Pembalap-pembalap tidak mengikuti briefing peserta. Tapi begitu mau diterangkan, akhirnya dia berkenan juga terang. Satu SUV yang biasa dipergunakan untuk menjelajah rupa akan berlaga di Edan Lumpur. Dan ini akan diupati di Medan Asfal di track JRC. Track persembahan akan berlider di bawah kisaran 3-4 motor Indonesia. Riku Berdiansa dengan Elgin KLS. Berikan 9 detik.
ataupun rekening masa dari Lintasan Percuma dari GRC ATP. Memecahkan rekor pembalap wanita asal Nau. Ada Ulfa di atas Elgin Matic. Sedikit kekutan sepertinya Ulfa. Hingga dia nyaris, tapi bukan sudah sempurna. Tinggal dua pembalap lagi.